Lagi nonton acara apa sih? Hah? Dari tadi kayaknya seru banget. Yang sayang, sini bisikin. Ya orang pengen yang bisikin. Ya takut si Dede denger lah. Kan papa malu kalau kedengeran Dede. Sini. Ya udah, itu juga lagi iklan kan sayang. Dengar nggak? Dengar nggak? Ih, ya namanya juga orang bisikin, masa ya kenceng-kenceng. Ya makanya sini, deket sini, sini bisikin. Enggak, serius, serius, serius. Sini. Papa mau itu. Ih, masa enggak ngerti sih yang mau itu loh yang. Iya. Ya biarin aja, nggak apa-apa. Kalau kamu mau nonton TV ya nonton aja, nggak apa-apa. Tapi sambil itu ya sayang. Ya udah, kamu kayak gitu aja. Biar papa yang kerja. Ya nggak lama kok. Bentar aja. Ya nanti papa nggak bisa tidur. Iya. Ya udah kayak gitu aja. Papa dari sini. Ya, mama tidurannya agak miringan. Nah, dari sini kan bisa. Enggak lah. Perut mama nggak bakal keganggu. Papa juga hati-hati. Nggak kayak biasa kok. Kan papa juga kasihan. Si Debay yang ada di perut mama. Nanti dia kaget. Iya, kaget ada kembarannya. Ya udah, iya. Bentar, nggak lama kok. Ya nggak tahu, papa resep aja lihat mama tiduran kayak gitu. Ya kayak nantangin papa gitu. Papa kan dari tadi ngeliatin aja. Ya nanti. Nggak apa-apa, kopi mah dingin juga. Yang penting kesempatan ini nggak datang kedua kali kan sayang. Ya. Sayang, kangen banget loh sama kamu. Ya. Iya. Papa kan sayang mama dan juga Debay. Nggak apa-apa sih, Dede itu udah pinter main sendiri. Nggak mau tidur dia ya. Ini nungguin papa kali. Mungkin dia mikirnya, kayaknya papa mau bikin sesuatu gitu. Ya udah, diem kayak gini aja. Gak apa-apa sambil nonton TV. Biasa. Kan sekali-kali di sini suasana baru. Ih, udah diem. Diem kayak gitu aja. Nah, ya.